Dan Lantamal 9 Brigjen TNI Marsaid Latukun Sina mengikuti video conference dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa guna percepatan penanganan vaksinasi di wilayah Maluku. Rapat virtual tersebut dilaksanakan di Balai Desa Negeri Tial, Salahutu, Maluku Tengah, bertepatan dengan kegiatan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan Lantamal 9 kepada warga pesisir Negeri Tial, Rabu 1 Desember 2021. Serbuan vaksinasi masyarakat maritim ini merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 9 untuk mendukung program pemerintah dalam melindungi warga negara dengan memberikan mendukung serta memfasilitasi vaksin masyarakat di seluruh wilayah Indonesia guna memutus mata rantai pandemi COVID-19. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Brigjen TNI Marsaid Latukun Sina terus bekerja cepat dengan memerintahkan nakes di bawah jajarannya untuk terus melaksanakan serbuan vaksinasi terutama menjangkau daerah yang tingkat pencapaian vaksinasi masih rendah. Hal itu juga sejalan dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Yudo Margono dalam rangka mempercepat pencapaian vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat tercapainya herd immunity. Selain vaksinasi di tempat yang sama, Lantamal 9 Ambon juga melaksanakan bakti kesehatan berupa pengobatan umum dan pembagian sembako yang diharapkan dari kegiatan ini, masyarakat Negeri Tial dan sekitarnya dapat terbantu serta derajat kesehatan dapat meningkat. Kegiatan vaksinasi tersebut melibatkan 14 vaksinator dari Rumkital Dr. FX Suharjo dan Diskes Lantamal 9 serta 7 tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan umum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan vaksinasi tersebut menargetkan 100 peserta, baik tahap 1 maupun 2 dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca. Saya Hasan Tuarita, selaku Ketua Adat Negeri Tial. Dengan adanya vaksin ini, kami masyarakat Negeri Tial dan sekitarnya merasa terbantu serta sangat mengapresiasi kepedulian Lantamal 9 terhadap kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Tuarita SPD. Kami sampaikan terima kasih kepada Lantamal 9 karena telah menyelenggarakan vaksin dan bakti kesehatan secara gratis, aman, dan halal di Negeri Tial. Terima kasih. We'll be right back.